Paninggeng. Oh, tu. Oh, tu serat, geng. Oh. Kan aku kata dia tengah banyak ni kat sini. Oh, mampus. Oh, mampus. Bagi serat sini juga. Oh, masuk sama ini. Sorry, sorry. Terkena kamera pula. Macam mana nak keluarkan ni? Oh, saya boleh tahan ni. Oh, Assalamualaikum, geng. Selamat pagi. Okay, jumpa lagi aku dalam rancangan Armac. Aku sambung video ni kat port belakang sekolah, geng. Port dekat dengan rumah aku. So, trip yang lalu, air dia area yang kayu tu, geng. Air dia. So, hari ni, geng, lagi tinggi, geng. Air dia lagi tinggi dari sampai ke paras ni, geng. Sepatutnya kalau air yang biasa, geng, tu kat rumput sana, geng. Selepas rumput tu baru jumpa air, geng. So, nampak kayak aku terus ke dalam air, geng. Okay, jom aku nak set up. So, aku hari ni dengan api spiky, dia dah turun. Tak tahu, tak nampak ni ke mana dia pergi layan. Aku rasa dia layan belakang ni kot. Dia datang awal pagi tadi. So, aku lambat sikit lah. Biasalah, kan. Janji Melayu, kan. Jom, so, teruskan. Mungkin ada yang bertanya, geng, kenapa aku bawa kayak aku macam ni, geng. Tak, kenapa tak letak atas kereta. Sebenarnya aku letak macam ni pasal jarak rumah aku dengan port ni tak sampai pun 3 minit, geng. Tak sampai pun. Dalam paling lambat pun kalau aku bawa slow pun 5 minit lah, geng. So memang sekejap sangat. Perjalanan pun dalam taman je, geng. So, tak adalah nak jumpa polis ke apa, kan. Aku baru bolehlah bawa macam ni. Kalau bawa macam ni pergi jalan jauh-jauh, salah, kan. Oh, terus dalam air. Mudah, lancar, kan. Okay, geng, macam biasa, pagi ni satu set aku akan pakai SP dari Strike Bro ni, geng. Badas cabi pedal yang warna baru, Sugar Baby. So aku akan guna warna ni. Trip sebelum ni aku pakai Jig-Hig daripada Strike Bro sendiri, geng. Jig-Hig ni. So hari ni aku tak nak pakai pasal samai makin naik lagi, geng. So aku kena pakai yang ini, geng. Supaya tak sangkut samai. So aku try yang ni, geng, hari ni. Satu lagi set, geng, aku akan pakai top water. Satu set lagi aku akan pakai top water. Dan aku tak akan tukar lah, geng, ni. Memang aku akan pakai ini je hari ni. Itu aku akan pakai popper ni, geng. Popper kecil ni, popper UL ni. Aku harap-harap set yang kasar tu boleh baling, geng. Sekejap aku set up, geng. Masukkan SP dekat satu set ni. Snap aku pakai saiz kosong ni. Set drag. Okay, kita test baling. Banyak main depan ni. Aku dah nampak dah api spiky, geng. Dia duduk kat tengah tu. Okey, jom kita pergi kat dia. Jangan lengahkan waktu. Pasal aku dah lambat sebenarnya. Janji dengan dia pukul 7. Pukul 8 baru aku sampai. Try popper, geng. Dari sini.
korang nak tahu bawa. Ui, sampai ke sini geng, dia follow. Sampai bawa kaya aku geng, dia follow. Sampai bawa kaya, kasar juga saya tu. Kasar juga geng. Wah, dah sampai gewang bau dia nak letup. Letup lah kat sana. Oh, tak kena geng. Kau nampak tak? Kau nampak tak tu? Kau nampak tak tu? Kau nampak tak? Ui. Oh, strike geng. Ya, nampak. Ya, strike yang pertama geng. Depan tempat lancar ya geng. Nampak geng. Geng. Sebelah tempat lancar ya. Yeah, strike yang pertama. Ya, cantik geng. Warna dia cantik ni pasal dia tengah mencari pasangan. Warna dia tengah mencari pasangan. So memang cantik lah geng warna dia. Pertama dah pembuka tirai dia menggunakan SP geng. Okey, kita siap nak geng. Banyak lagi geng. Kita layan dulu kat sini geng sebelum kita pergi jauh. Kau tengok dia punya keadaan samai geng. Samai tumbuh meninggi geng. Pasal tu aku tak boleh pakai jihik yang expose. Kena pakai jihik yang tutup. Worm hook lah. Maksudnya aku kena pakai worm hook. Sorokkan mata. Kena pakai jihik yang sorok mata ke. Kalau tak sorok, buang tak boleh berlayan ni. Sangkut. Oh, strike. Ya Allah, lucut. Aduh, kasur. Ui, kasur. Ui, cayur lah, Drek. Aduh, sayangnya. Kena dengan set UAL ni, memang susah sikit. Dia nak solid hook. Aduh, lucut pula, geng. Tak apa geng, dia ada lagi ni kat dalam lopak ni geng. Kita pujuk lagi geng. Aduh, boleh lucut pula geng. Tapi dia dah rasa mata kail lah geng. Strike kak geng. AP dah kat belakang aku dah strike geng. Rancak ni geng hari ni. Rancak, rancak berdosa. Kasar.
terus right, geng. Kan aku kata dia tengah banyak ni kat sini. Mampus. Mampus. Okey, selit sini juga. Masuk sama geng. Sorry, terkena kamera pula. Macam mana nak keluarkan ni? Saya boleh tahan ni. Tak nak keluar, geng. Saya boleh tahan lah. Pasal ikan ada lagi tu. Gila, lambat. Penuh samai, geng. Okey, peacock bait yang kedua, geng. Kalau tidak yang ketiga. Besar weh. Sat. Tak boleh tunggu lama, Kasar tu. Tengah ada. Tengah ada, geng. Situ lagi kosong. Ya. Depan aku. Tengah banyak. Medai. Meow. Ada anak ikan kot kat situ. Tak mau dah. Dia hilang sekejap kelompok dia. Hilang dah kelompok dia. Nampaknya, geng, cuaca pun dah start panas dan berangin. So kami santai-santai lepak bawah pokok. Aku dengan Pis Paiki. Bukan aku seorang je cakap tau. Sini ni bukan apa orang panggil apa, tempat yang selalu boleh mengecewakan lah. Memang selalunya mudah strike lah, geng, sini. So air tinggi maksudnya dia main merata lah. Kita nak cari strike zone dia susah sikit lah. Okay, geng, jumpa lagi lah aku next video. So korang boleh dapatkan produk Strike Bro kat link kat bawah. Ni contoh topi yang aku pakai ni. So jumpa lagi, geng, video akan datang. Bye-bye.